namun masih mengharapkan menanti keputusan perlawanan di antara Kedah dan juga Melaka pada Isnin nanti. Kerana Kedah antara pasukan yang mampu memintas peluang Perak mereka Piala AFC. Namun harus diingat perlawanan terakhir adalah di antara Perak dan Kedah pada minggu hadapan adalah perlawanan penentuan. Perak memerlukan kemenangan untuk slot di Piala AFC. Namun ketika ini nampaknya Pahang seperti sudah tidak mempunyai nafsu untuk mendapatkan gol semula. Mereka hanya bertahan ketika ini. Dengan Fidaus Sayadi mengalami kecederaan di minit-minit akhir. Separuh masa yang kedua. Kecil! Masa tinggal lebih kurang 1 minit saja untuk waktu kecederaan ini. Aku insiden tolak-menolak di antara Dixon dan juga Anthony Golek. Bagi saya ini tidak diperlukan. Ini adalah satu perlawanan yang begitu menarik untuk kita lihat untuk mengakhiri perlawanan seperti ini. Saya rasa tidak perlu. Dan semakin hampir ke penghujung sebenarnya pemain-pemain perlu mengawal emosi dengan kedudukan ini. Tadi Harold Gulon dilainkan kad kuning. Itu banyak layangan kad kuning dilayangkan oleh Nafis Wahab pada malam ini. Tujuh. Jadi empat untuk pasukan Pahang. Dan tiga, empat juga, lima untuk Perak. Tukar sembilan tadi. Oh, jadi mungkin lebih kurang 10 kad kuning ketika ini untuk aksi di Stadium Darul Makmur ini dilainkan oleh pengadil. Jadi permainan diteruskan ketika ini. Mereka dalam untuk Perak ini mungkin asakan ataupun serangan yang terakhir. Ke dalam sekali lagi. Belakang juga, boleh. Oi, come on, Ed. Kerana percuma untuk Pahang. Dan periksa dikasari oleh Partiben. Panas di penghujung separuh masa yang kedua ini. Dan juga Wilson Panjang menambahkan aksi yang cukup panas, cukup mendebarkan di Stadium Darul Makmur untuk aksi di separuh masa yang kedua. Kelebihan 3 gol yang dimiliki oleh Pahang pada separuh masa yang pertama berjaya dipadamkan oleh Perak untuk mereka bangkit di separuh masa yang kedua. Mendapatkan 3 gol sekaligus menyamakan kedudukan dengan keputusan 3 sama di Stadium Darul Makmur. Satu kedudukan yang cukup sengit sebenarnya, perlawanan yang cukup sengit untuk aksi di antara Pahang dan juga Perak. Jaringan daripada pemain-pemain Pahang di separuh masa pertama berjaya dipadamkan oleh pemain Perak. Partiben 2 gol menusi gerakannya dan 1 gol dihasilkan oleh Syarif Fikri untuk keputusan penuh di Stadium Darul Makmur. Pahang 3, Perak 3.
di antara perlawanan di antara Pahang dan juga Perak di separuh masa yang pertama. Jaringan pertama Pahang menjadikan oleh Ardinesh pada minit yang ke-8. Dia memanfaatkan tolakan atau umpanan yang dilakukan oleh Nik Sharif Asifi untuk jaringan pertama Pahang pada minit ke-8. Dan pada minit ke ke-16, kita lihat pergunaan antara daripada Nur Azam Aziz. Pengumpan kepada Nik Sharif Asifi, dan Nik Sharif Asifi berjaya untuk mendapatkan jaringan kedua Pahang. Mesti satu sepakan yang cukup baik. Minit ke-18. Dan kemudian Partiban cuba membalas untuk Perak mendapatkan gol pertama, namun hantarannya menjadi selamatkan oleh Almi Eliza. Dengan Syarif Fikri sudah bersiap sedia untuk menampan bola itu sebentar tadi. Dan kemudian Syarif Fikri berjaya untuk mendapatkan sepakan percuma. Dan sepakan percuma yang dilakukannya tidak berjaya menghasilkan jaringan apabila ditangkap dengan baik oleh Almi Eliza. Kemudian Pahang berjaya untuk nambah jaringan di minit ke-41 menerusi Ivan Carlos. Apabila gerakan daripada Faizal Halim berjaya disempurnakannya dengan baik untuk 4-1 perlawanan di separuh masa yang pertama. Dan di separuh masa kedua, Dinesh hampir memadahkan jaringan untuk Pahang, namun tampanannya terlalu tinggi melewati palang gol untuk menafikan hasrat Pahang menambah jaringan. Dan kemudian Partiban berjaya mendapatkan jaringan pertama buat Perak di separuh ke masa kedua, minit ke-47. Melucu sepakan kaki kirinya yang berjaya menewaskan Helmi Eliza. Dan kemudian tindakan susulan daripada Pahang, Faizah tidak berjaya membuahkan hasil apabila sepakannya tidak berjaya diselamatkan sebenarnya oleh Hafizul Hakim dengan baik. Dan kemudian Perak terus melakukan asakan, dan kemudian sepakan daripada Di Pola tidak berjaya tepat ke sasaran apabila sedikit tersasar di sebelah kiri gawang gol Pahang, meskipun Helmi Eliza sudah pun melayangkan badannya ke kiri. Kemudian cubaan daripada pemain Pahang pada penit yang ke-60 daripada Faizal Halim tidak berjaya membuka hasil apabila sepakannya sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol. Dan kemudian sepakan percuma daripada Syarif Fikri sedikit tinggi melewati palang gol. Dan bola itu menuju tepat ke arah Almi Eliza. Lagi kita saksikan bagaimana sepakan. Dan kemudian Pahang kali lagi berpeluang untuk mendapat jaringan Musidur Izzat, namun sepakannya dinafikan tiang gol daripada berpunca pada hantaran daripada Rex Kumaran dan terkampal kurang kemas dari Hafizul, dan Nur Izzat gagal memanfaatkan peluang ini dengan baik. Dan kemudian Perak berjaya mendapatkan jaringan mereka melalui gerakan yang selepas ini. Sebenarnya ini hantaran-hantaran yang berkualiti sebenarnya dilakukan oleh Daud Sayadi, dan clearance terpaksa dilakukan oleh Muslim Ahmad sehinggalah melalui gerakan ini daripada Leandro. Hantaran daripada Adib terus mencari Syarif Fikri, dan Syarif Fikri berjaya untuk masukkan jaringan buat Perak pada minit ke-84. Untuk kedudukan ketika itu, Pahang 3, Perak 2 di separuh masa yang kedua. Dan lihat sekali lagi bagaimana Syarif Fikri yang tidak dikawal mudah untuk melakukan sepakan. Dan kemudian sekali lagi mesti gerakan ini, namun sepakan daripada Partiban ditanduk keluar sebenarnya oleh Syarif Fikri bila sepakannya itu cuba disentuh oleh Partiban oleh Syarif Fikri, namun tandukan daripada Syarif Fikri melewati palang gol. Dan daripada sepakan percuma ini akhirnya Perak berjaya mendapatkan gol penyamaan mesti Partiban apabila sepakannya terkena palang gol dan terbias mengenai Helmi Eliza, terus menerjah ke gawang gol Pahang untuk jaringan ketiga Perak pada minit ke 92 sekaligus memastikan Perak berjaya menyamakan kedudukan untuk aksi berkesudahan dengan Pahang 3, Perak 3. Baiklah, kita akan menanti